Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat foto biasa menjadi vektor seperti ini, sangat bagus dengan hanya menggunakan aplikasi tanpa tambahan aplikasi lainnya dan tanpa kita mengedit lama. Nah, saya menggunakan aplikasi yang bernama Toon App. Nah, ini bisa di-download di Play Store, namanya Toon App. Nah, di sini TOONAPP, Toon App, bisa dilihat di kanan atas. Nah, caranya yang makan di klik fotonya, klik foto yang akan kita edit. Nah, ini kebanyakan iklan ya, tidak apa-apa asal kita tidak terlalu lama mengedit, jadi nonton iklan pun nggak apa-apa kan. Oke, nah setelah kita potong, kita sesuaikan lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan mengeditnya menjadi kartun yang kita inginkan. Nah, jika tampil seperti ini, klik bagian kanan atas agar kita bisa men-skip. Tetapi jika kita skip, kita akan ditampilkan iklan lagi. Jadi kita silang aja. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Wow, it's so amazing. Sangat luar biasa untuk mengubah foto menjadi vektor. Wow, luar biasa guys. Wow. Oke, begini caranya untuk mengubah foto menjadi vektor tanpa kita perlu mengedit menggunakan aplikasi tertentu. Oke, saya pikir cukup sekian. Jadi nanti setelah kita download, misalnya ini kita sudah, setelah kita download, kita pilih yang bagus ya. Nah, misalnya ini setelah kita download, kita klik aplikasikan, lalu nanti dia akan ada tulisan Toon App. Nah, Toon App seperti ini. Jadi jika ingin tidak terdapat Toon App, kita bisa screenshot dari sini. Kita screenshot, maka nanti tidak ada tulisan Toon App-nya. Nah, bisa klik simpan di bagian bawah ini. Maka nanti kita bisa lihat di galeri. Nah, ini dia. Kita ekspor versi biasa. Nah, jika kita screenshot, maka jadi seperti ini. Nah, jika hasil screenshotnya menampilkan semuanya, kita bisa potong. Dan akhirnya kita bisa menjadikan profil. Wala, sudah selesai. Oke, begitulah caranya, sangat mudah, simple untuk membuat gambar vektor tanpa perlu mengedit terlalu lama. Untuk hadiah wisuda, hadiah ulang tahun atau hadiah yang lain, sekian. Saya pikir cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.